Saya ngomong prei sapa? Ngarang e. Sesok siaga 1. Hai, halo semuanya. Balik lagi channel gua. Tentunya bukan channel tetangga ya. Jadi di video kali ini gua mau ngebahas item-item yang ada di Mobile Legends. Dan di video ini gua akan ngejelasin dengan penjelasan yang sederhana dan secara garis besarnya aja supaya videonya enggak terlalu panjang dan juga mudah buat kalian pahami. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gua mau garis bawahi dulu nih. Tujuan dari video ini adalah buat teman-teman, khususnya kalian yang masih pemula atau yang memang masih kurang paham dengan deskripsi di dalam itemnya. So buat kalian yang udah ngerasa pro, ya udah di skip aja videonya. Tapi kalau mau nonton juga nggak apa-apa sih, gratis kok. Kan gue paling tahu kalau kalian suka barang gratisan. Canda ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke inti videonya. Kalau kita lihat di daftar equipment, di sini ada 6 jenis equipment, terdiri dari attack, magic, defense, movement, jungle, dan roam. Tapi gue nggak akan ngebahas ke 6 jenis equipment ini di sini karena videonya akan panjang dan tentu kalian nggak akan nyaman buat nontonnya. So di video ini gue hanya akan ngebahas equipment attack ya. Untuk equipment lainnya gue akan buat video yang secara terpisah dan linknya akan gue taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, okay, item pertama di sini ada DHS atau Demon Hunter Soul. Basic dari item ini, kalian akan dapat 35 physical attack dan 25% attack speed. Item ini memiliki passive unik di mana kalau kalian hit ke musuh, darah musuh kalian akan dikurangi sebanyak 9% dari HP musuh yang tersisa. Oke, okay, misalnya HP musuh kalian itu 10.000 ya. 10.000 dikurangin 9%. Jadi sisanya 9.100 ya. Artinya satu kali pukul HP musuh kalian berkurang sebanyak 900 HP. Dan HP musuh yang tersisa tadi kita pukul lagi nih satu kali, jadinya 9100 dikurangi 9%, sisanya 8281. Gue kasih contoh kayak gini. Ini ada sebelum pakai DHS dan sesudah pakai DHS. Dan di item selanjutnya di sini ada Corrosion Sky. Basic dari item ini, kalian akan dapat 50 physical attack, 5 movement speed, dan 25% attack speed ya. Untuk passive-nya, kalau kalian hit ke musuh, musuh kalian akan terkena efek slow sebesar 8% selama 1,5 detik dan bisa di-stuck sampai 5 kali selama 3 detik. Jadi contohnya tuh kayak gini. Wise choice. Nah, kayak gitu ya. Item selanjutnya di sini ada Golden Staff. Basic dari item ini, kalian akan dapat 65 physical attack dan 15% attack speed. Untuk passive-nya, item ini bisa buat mengcounter hero atau item yang memiliki critical chance yang tinggi. Dan setiap 1% critical chance yang didapat akan dikonversikan jadi attack speed sebanyak 1%. Contohnya kayak gini. They have the right to remain silent. Passive-nya di bawah itu yang dua itu ya. Watch out. Next item di sini ada WON atau Wind of Nature. Basic dari item ini, kalian akan dapat 30 physical attack, 20% attack speed, dan 10% physical lifesteal. Untuk item ini nggak ada passive-nya, tapi dia punya skill aktif namanya Wind Chain. Kalian tuh bisa imun terhadap semua physical damage selama 2 detik. Oke, contohnya kayak gini ya. Ini Hayabusanya agak susah diajaknya konten nih, bangke. Susah. Jadi intinya kayak gini ya, dia lagi kena ulti atau physical dari musuh itu, biasanya tidak kencang, jadi dia bisa imun dari semua physical damage selama 2 detik. Kalau item ini digunakan selain hero MM, durasinya akan berkurang jadi 1 detik. Dan cooldown dari Wind Chain ini adalah 70 detik. Jadi setelah kalian pakai si Wind Chain-nya ini, dia akan bisa dipakai lagi setelah 70 detik. Item selanjutnya di sini ada War Axe. Untuk item ini, gue jelasin intinya aja ya. Jadi item ini itu cocok dipakai hero assassin dan juga fighter. Kalau ke MM kurang cocok, karena kalau
hero MM itu kan kalau war cenderung di belakang, nggak langsung head to head kayak fighter atau assassin, ada juga yang dia bisa langsung masuk ke dalam tengah-tengah war gitu kan. Sedangkan kalau MM kan jarang ya, paling cloudy gitu, tapi nggak cocok juga buat hero itu. Jadi saran gue sih ya, baiknya item ini tuh dipakai untuk fighter atau assassin aja. Itu akan lebih worth it sih menurut gue dibanding dipakai ke MM ya. Karena kalau dipakai di MM juga, itu durasi dari pasif berkurang ya dibanding pakai di assassin atau fighter. Okay, next. Item berikutnya di sini ada Malefic Roar. Basic dari item ini, kalian akan dapat 60 physical attack dan pasifnya dia memiliki atribut yang dimana kalian dapat 35% physical penetration. Selain itu, item ini juga memiliki pasif unik namanya Armor Booster ya, yang dimana setiap physical defense yang dimiliki lawan akan meningkatkan physical penetration sebesar 0,05% saat memberikan damage, dan batas maksimalnya sampai 20%. Jadi maksudnya adalah semakin tebal physical defense musuh, maka semakin besar juga damage yang diberikan dari item ini. Jadi item ini sangat bagus buat ngelawan tanker ya. Item ini tuh item anti tanker lah gitu, karena dia semakin tankernya itu tebal darahnya, dia akan semakin kerasa gitu damage-nya ke tank ya. Oke, item berikutnya di sini ada Hush Claws. Basic dari item ini, kalian akan dapat 70 physical attack dan item ini memiliki atribut 20% physical lifesteal. Selain itu, item ini juga memiliki passive unique yang dimana kalau HP kalian itu berada di bawah 50%, kalian akan dapat 15% physical lifesteal tambahan. Jadi contohnya itu kayak gini ya. Nah, ini contoh HP kalian di bawah 50% ya. Jadi kalau kalian hit ke musuh kayak gini, kalian akan dapat 20% lifesteal plus 15%. Jadi totalnya 35% physical lifesteal. Nah, kalian perhatiin di sini ketika HP si hero-nya ini di bawah 50%, lifesteal-nya jadi 168, ya kan? Dan kalau HP kalian udah mencapai 50%, lifesteal-nya akan balik normal lagi, jadi 20%. Lifesteal-nya yang kalian dapat jadi cuman 105. Oke, kalau masih belum paham, kalian ulang aja video ini. Oke, next item di sini ada Berserker Fury ya. Jadi item ini tuh cocok banget buat MM dan juga fighter. Oke, karena item ini tuh bisa buat ngerajang-rajang musuh kalian ya. Anjing, bahasanya ngerajang-rajang kayak apaan aja ya. Oke, basic dari item ini, kalian akan dapat 65 physical attack dan 25% critical chance, dan atributnya memberikan 40% critical damage. Selain itu, item ini juga memiliki passive unique, jadi kalau kalian hit ke musuh, kalian akan mendapatkan physical attack sebesar 5% dari damage yang dihasilkan. Contohnya kayak gini ya, normalnya damage kalian kan 723 dan 346 ya, dan kalian lihat damage setelah pakai Berserker Fury. Nah, damage-nya jadi 1032. Dari sini gue akan jelasin ke kalian. Yang 1000 itu adalah basic damage-nya ya, dan yang 32 itu damage tambahan yang 5% tadi. Durasinya kan dia ada 2 detik ya, jadi 5% dikali 2 jadinya 82. 82 plus basic damage, jadi totalnya 1082. Sampai di sini kira-kira paham lah ya. Oke, next. Item berikutnya di sini ada Endless Battle. Basic dari item ini, kalian akan memperoleh 65 physical attack, 5 mana regen, 250 HP, 10% cooldown reduction, 5 movement speed, dan 10% physical lifesteal. Untuk pasifnya, dalam 3 detik setelah menggunakan skill, basic attack berikutnya, kalian akan mendapatkan tambahan true damage sebesar 60%. Selain itu, kalian akan mendapatkan movement speed sebesar 10%. Contohnya kayak gini. Jadi kalau kalian hit musuh, kalian akan dapat regen HP sebesar 62, dan kalau di Injustice-nya aktif, kalian akan mendapatkan movement speed tambahan sebesar 10%. Jadi item ini tuh banyak bonusnya ya, kayak di Shopee. Anjing, kok jadi ngomongin Shopee, kayak lu punya duit aja. Lu nge-YouTube aja nggak ada yang bayar, goblok. Di item berikutnya di sini ada Windtalker. Basic dari item ini, kalian akan mendapatkan 40% attack speed, 20 movement speed, dan 10% critical chance. Dan basic dari item ini, setiap 5 hingga 3 detik berkurang saat attack speed meningkat, basic
Kata berikutnya memberikan 150 hingga 362 magic damage kepada lawan hingga 3 ya. Jadi sampai 3 musuh di sini. Contohnya tuh kayak gini. Kalian lihat di sini basic damage-nya adalah 346 dan kalau kalian pakai item Elves ini kalian lihat no damage-nya jadi 247. Jadi yang berwarna ungu itu adalah magic damage-nya ya, guys. Item berikutnya di sini ada Scarlet Phantom. Basic dari item ini adalah kalian akan mendapatkan 30 physical attack, 20% attack speed dan 25% physical chance. Basic dari item ini adalah critical hit meningkatkan attack speed hero sebesar 30% dan critical chance sebesar 5% berlangsung selama 2 detik. Contohnya kayak gini. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, basic damage yang dihasilkan sebesar 345 dan ketika kalian menggunakan item ini, damage kalian menjadi 376 plus 787. Selain itu juga attack speed kalian akan meningkat sebanyak 30%. Nah, di item berikutnya di sini ada Blade of the Heptasis. Basic dari item ini kalian akan dapat 70 physical attack dan 250 HP. Untuk atribut dari item ini kalian akan mendapatkan 15 physical penetration dan untuk pasifnya kalau selama 5 detik kalian nggak memberikan damage ke musuh atau nggak terkena damage dari musuh ya, basic attack berikutnya akan memberikan 160 plus 40% physical attack ke musuh dan menyebabkan efek slow sebesar 40% ke musuh kalian selama 1,5 detik. Jadi menurut gua item ini cocok buat hero assassin dan fighter juga ya, sama kayak di War X tadi. Dan di item berikutnya di sini ada BOD ya, atau Blade of Despair. Item ini selain item dengan harga yang paling mahal ya, yaitu $3,010, tapi juga memiliki physical attack paling tinggi dibandingkan dengan item lainnya. Karena basic dari item ini adalah kalian akan dapat 160 physical attack dan 5% movement speed. Selain itu, item ini juga punya passive yang dimana kalau kalian nyerang musuh yang memiliki HP di bawah 50%, maka physical attack kalian akan meningkat sebesar 25%. Jadi semakin musuh kalian sekarat, semakin besar damage yang diberikan dari hero kalian. Item berikutnya di sini ada Hunter Strike. Basic dari item ini kalian akan mendapatkan 80 physical attack dan 10% cooldown reduction. Item ini juga memiliki atribut 15 physical penetration. Selain itu, item ini juga memiliki passive unik yang dimana ketika kalian menyerang hero lawan atau creep sebanyak 5 kali berturut-turut, maka kalian akan mendapatkan movement speed sebesar 50% selama 3 detik. Jadi contohnya kayak gini. Kalian perhatiin perbedaan sebelum beli Hunter Strike dan sesudah beli Hunter Strike. Nah, jadi kayak gitu ya kira-kira. Benefit ini memiliki cooldown selama 8 detik. Jadi passive ini bisa aktif lagi di 8 detik berikutnya ya. Kemudian di item berikutnya di sini ada Bloodlust X. Basic dari item ini kalian akan mendapatkan 70 physical attack dan 10% cooldown reduction. Selain itu juga item ini memiliki atribut 20% spell fam. Nah, sebetulnya item ini mirip dengan Hearth Claw dan juga Endless Battle ya. Cuma cara kerjanya yang beda. Jadi kalau si Hearth Claw atau Endless Battle kalian harus menggunakan basic attack ke musuh, ke jungle atau minion untuk memulihkan HP kalian. Dan kalau di Bloodlust X ini kalian harus menggunakan skill di hero kalian untuk memulihkan HP hero kalian. Contohnya kayak gini. Oke, next item di sini ada Rose Gold Meteor. Di Rose Gold Meteor ini, basic dari item ini, kalian akan dapat 60 physical attack, 30 magical defense, dan 5% physical lifesteal. Oke, ingat ya guys, physical lifesteal adalah ketika kalian mukul musuh ya, minion, atau ke jungle juga bisa. Maka HP hero kalian akan bertambah sesuai HP regen yang kalian miliki ya. Sedangkan kalau spell fam adalah ketika kalian menggunakan skill hero kalian, maka HP hero kalian akan bertambah. Jadi kira-kira kayak gitu. Lanjut di sini, passive dari item ini adalah ketika HP hero kalian berkurang di bawah 30%, maka akan muncul shield atau darah putih ya yang dapat menyerap atau menahan damage sebesar 510 hingga 1350 damage yang diterima. Shield ini bertahan selama 3 detik dan meningkatkan 25 magic defense. Jadi contoh shieldnya itu kayak gini.
Oke, di item terakhir di sini ada si Halberd. Basic dari item ini, kalian akan mendapatkan 80 physical attack dan 25% attack speed. Lalu item ini memiliki pasif yang namanya Life Drain ya, yang dimana setelah memberikan damage kepada musuh akan mengurangi shield dan HP regen lawan kalian. Jadi item ini bisa mengcounter hero yang memakai item Haas Claw, Endless Battle, Bloodlust X, atau hero musuh yang memiliki HP regen tinggi, misalnya kayak Uranus, Esmeralda, Alucard, atau juga Ruby. Ini kan biasanya pakai item-item yang high regen ya, jadi kalian bisa counter dengan item ini. Aduh, akhirnya kelar juga ya, udah ngomong panjang lebar gak ada yang bayar anjing. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian yang emang belum paham ya, atau yang kalian masih bingung dengan deskripsi di dalam itemnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan bye.